Naik atas, bukan lanca. Jadi lanciak. Assalamualaikum dan selamat pagi guys. Ya, jadi sekarang ni aku berada di Rembau. Ha, sebab apa? Biar ada aktiviti yang menarik hari ni. Jumpa kejap lagi. Kita berada di Tanjung apa? Tanjung Tuan. Tanjung Tuan, yes. Tanjung Tuan, nama bukit ke apa? Tak, Bukit Batu Putih. Bukit Batu Putih. So, ya, yeah, sekarang baru aku boleh bercakap dalam vlog sebab tadi terlalu ramai. Track yang utama tadi. So, sekarang kita berada di track yang agak mencabar. Kalau nak pergi Batu Putih tadi, dia ada dua laluan. Pasal tak tadi satu menjunam bawah kan? Ha, yang itu laluan kedua yang mencabar sikit. Yang laluan yang kita nampak kanan ramai orang tunggu atas tu, itu memang komersial punya laluan. Bak kata Arif, ini adalah jalan, apa orang panggil, hidden gem. Kalau tadi tu mainstream, ha, yang ni dia undergroundnya, hidden gem. Wah, cantik guys, flora dan fauna. Jadi dekat sini dia macam umpama R&R, dia ada R&R, boleh rehat. R&R masuk rehat dan apa tu? Rehat dan rawat. Ayo, jauh lagi perjalanan. Tangga taubat ya guys. Taubat tak naik lagi. Ya guys, jadi kita dah nak sampai, dah boleh nampak laut dah kat situ. Ni baru kita duduk turun lah, sekejap lagi nak patah balik, kita kena naik balik. Geli. You can do it, you can do it. Bina. Kita so, boleh nampak. Memandangkan hari ni, atas tadi Batu Putih ramai gila. So kita nak bawa, kita bawa, aku tukar plan, kita bawa diorang ke sini lah. Tapi ni mencabar sikit. Kalau Batu Putih tak sangat. So kita bawa diorang kat sini, bagi diorang geli-geli lutut sikit. So, layanlah vlog Sally tu. Okay, jadi kita dah berjalan selama 30 minit. Lebih kurang 1.5 km lah. So, kita sampai dekat satu port ni. Port healing lah orang kata, port healing. Nyok, member tengah healing. So, sekarang ni kita tengah berehat dulu. Santai dulu sebelum kita sambung perjalanan kita pada hari ini. Okay guys, so stay tuned, let's go. Okay guys, jadi sekarang ni aku nak buat outfit check. So, kita pakai baju Team Karis version 1. So, masih seluar yang sama, celoreng. Sebab apa aku suka seluar ni? Sebab dia ada poket yang sangat besar kiri kanan. So dalam ni ada botol. Nah, kalau aku masuk tak nampak apa botol ni. Ha, botol kecil. So sebelah kiri aku buat masuk tripod. Dan juga kita ada roti bun. Dah penyek dah roti bun ni. Lepas tu kita ada Mentos. Lepas tu kita ada, ha, ni dia. Aku duk cari sunscreen dalam beg, tak jumpa pun dalam poket. Ha, ni sunscreen. So satu kasut, kasut hiking. Mantap. Wow. Lagi santai kawan. Dekat sini kita ada fotografi terhandal lah, mai daripada Kampung Banat Perlis. Dia fotografer free of charge. Jadi siapa yang nak tempah boleh DM dia dekat bawah. Dia buat servis fotografi smartphone. Apa tak cara dia bagi arahan macam mana? Apa tak professional punya instruction. Ni pula kita punya model daripada Melaka. Boleh DM lah. Okay guys, this is the real challenge, begin now. Tadi kita turun tangga, sekarang kita akan mendaki tangga ya guys. Kalau tak larat, bagi tahu kita berhenti lah. Dengar tu guys, tak larat bagi tahu, nanti kita berhenti. Jadi sekarang kita sedang berehat di tangga taubat. Kita tengah menunggu Dina dan juga Kushami tak sampai je. Bro, cuba tengok. Masa turun tadi memang lancar je lah. Naik atas, bukan lancar. Jadi lanciak. Jadi sekarang ni kita berada di trek Bukit Batu Putih. Tadi kita ikut trek link. Ha, ni trek yang sebenar dah. So, tengok tempat dia. Trek dia macam ni. Dia ada tali. Ha. Okey lah, tak susah sangat lah.
Okay guys, jadi seperti mana yang abang tengok tadi, kita dah pun naik ke puncak bukit. Apa nama bukit yang tadi? Batu Putih. Batu Putih. So sekarang ni dah settle dah, view pun cantik, memang ngam, memang lawa lah. So sekarang ni kita menurun lah, nak habis dah pun. So, sedangkan kita dah turun, apa pendapat hang dengan dakian hari ni? Aku rasa dia jalan dia tak extreme sangat tau. Ha, dia tak extreme. Sebabkan ramai, lepas tu jalan dia macam berdata. Cuaca hari ni pun alhamdulillah baik. Tapi sampai dekat ujung tu macam tak gila. Okay Harib, macam mana hang punya experience pula? Actually ni adalah kali ketiga aku pergi ke sini. So aku hari ni sebagai navigator je lah, maksudnya bawa orang korang berjalan. So tempat ni aku dah memang apa dah, dalam dah dapat 3 kali pergi sebab hometown kan. So dapat lah berjalan dulu. So far untuk first time aku punya experience, aku seorang yang suka pantai, laut, air kan. So bila dapat tengok Batu Putih tadi tu, dan kalau aku boleh pergi waktu-waktu pagi, awal pagi lagi best, sebab tak ramai sangat macam tadi lah. Tapi so far so good lah, best lah, tak ada masalah pun. And everything berjalan dengan lancar, orang pun enjoy. Asalkan orang kawan-kawan ni semua enjoy, aku pun enjoy lah. Okay, macam mana Dina punya experience pula? Experience? Alhamdulillah. Apa ke Syami? We did it. Yay. Ayah nak cakap apa-apa? Saya happy. Alhamdulillah best. Sumpah best gila. Tak rugi kalau korang naik. Jantungku hampir tercabut. Okay, tadi dia asyik tanya orang punya pendapat kan, pandangan kan. Ah. So Syed, okay, sebabkan cahaya di sini, saya nak tanya awak lah. Ah, ya. So, awak suka tanya orang kan? Kali ini saya nak tanya awak pula. Sila. So, apa experience awak dapat naik Batu Putih kat Tanjung Tuan ni? Okay, experience hari ni, seperti mana yang kita tengok kepada video-video tadi tu, first kali kita pergi satu track yang dekat rumah api tu, and then kita pergi track untuk naik ke Bukit Batu Putih. So, untuk yang track pertama tadi tu, dia lebih kepada jalan tangga yang dia menuju ke tepi laut lah. So yang tu dia agak best. Semuanya bagi aku, kalau aku nak review, dia agak kotor sikit lah kat situ kan. Tapi no worries, masa track yang kedua tu bagi aku, yang tu aku enjoy. Sebab track dia ada tali. Kalau tengok hujung-hujung tadi, waktu kita nak sampai puncak tadi tu, memang kita masing-masing kena cari tempat pijak batu apa semua, kena pegang tali. So time tu memang kita akan tolong each other lah, siapa-siapa ingat story, pijak sini, pijak situ. So aku suka benda-benda macam tu, sangat best. And dia punya view pun setakat ni, view dia memang lawa lah. Memang tak boleh dinafikan lah, nampak laut apa semua kan. Sangat-sangat bersih. Orang pun ramai lah. Tapi macam kami sampai agak lewat. So dah panas dah kat atas tadi tu. So aku sarankan hampa main awal lah. Jadi ni experience kedua aku lah. Experience pertama, kalau hampa dapat tengok, hari tu aku buat vlog pergi ke Bukit Mok Chun. Dia kalau nak dibandingkan dengan Bukit Mok Chun, Bukit Mok Chun dia lebih, aku rasa dia lebih lagi ekstrim. Sebab dia naik tu betul-betul macam orang panggil vertical. Kat sini dia banyak jalan yang mendatar. So aku rasa ni sesuai untuk para pemula. Yeah. View yang ni lagi cantik pada Bukit Mok Chun. Cumanya dia tak tinggi pun. Kalau Bukit Mok Chun dia lebih tinggi, tapi view dia lain lah, sawah benang. Yang ni view dia aku lagi suka sebab dia dapat view laut. So aku rasa macam this is very best punya experience lah. Experience kedua aku dalam panjat bukit ni. So yeah, mana tahu lepas ni kita ada pula next hiking kat mana pula. So jom kita tengok lepas ni kita nak pergi ke mana. Let's go.